Okey, baik. Hari ini saya kenalkan produk baru di Agric iaitu Tosh K31SD. Okey, baik. Untuk Tosh ni, package ni termasuk sekali dengan kabel charger. Okey, bahagian-bahagian dan fungsi ya. Okey, untuk bahagian ni adalah port untuk tempat charger. Ini bahagiannya adalah battery casing. Okey, di mana battery telah pun dibina kat dalam ni. Ini ada button off. Okey, ini bahagian kepala ataupun LED casing ya. Okey, baik, jom kita tengok mod lampu yang terdapat dalam torch ni. Okay. Yang pertama sekali adalah lampu terang. Okey, yang kedua lampu malam, yang ketiga adalah lampu berkelip. Okey. Baik, seterusnya saya akan demokan demo untuk charge battery ya. Okey. Baik, bila charge di bahagian button on off ni terdapat lampu merah yang akan menyala. Baik, lampu apabila lampu ni bertukar kepada hijau, ia akan menandakan bateri pun bateri sudah penuh. Untuk charge yang kali pertama, saya cadangkan lebih kurang 6 jam. Okey, seterusnya selling point untuk barangan ni. Yang pertama sekali adalah bahan yang digunakan adalah alloy. Yang kedua adalah menggunakan LED tahan lama dan suka untuk terbakar. Dan yang ketiga adalah bateri telah pun dibina kat dalam ni untuk memudahkan lagi ya. Okey, baik. Barangan ni telah pun diumum di melalui email kepada anda semua. So sila buat tempahan daripada HQ. Scan, terima kasih.